Sahabat Sehat, hari ini kita sedang kedatangan pelanggan baru. Nah, mobilnya itu adalah Brio tahun 2015. Rencananya pelanggan kita ini mau remap ECU stage 2DK Kopeng. Gimana nih proses dan hasil dari remapnya? Yang penasaran? Ayo lihat kita. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. Bang Randi. Ya, nah Bang Randi adalah pemilik mobil Honda Brio tahun 2015 yang baru saja selesai melakukan remap ECU. Nah, ada beberapa hal yang mau saya tanya dikit sama Bang Randi nih, ya kan Bang? Nah, iya, iya, jadi awalnya nih tahu remap dari mana? Dari Instagram, Kak. Dari Instagram, ya. Nah, terus kenapa pengen remap mobil yang keren ini? Ya, pengen dengar pop and bang-nya, Kak. Pop and bang-nya, ya benar. Jadi kan Bang Randi, memang hanya Grand Sehat yang bisa lakukan remap ECU Honda Brio 2015 manual itu, dan ada efek pop and bang-nya, ya kan? Nah, jadi tadi kita udah test drive, ya? Sudah, Kak. Nah, gimana hasil test drive-nya? Ya, hasilnya sangat memuaskan, Kak. Terus tetap Grand Sehat jos lah. Ya, keren ya. Keren. Ya, oke. Okay. Jadi Bang Randi, kalau ada nanti teman-temannya yang lain mau segera remap juga kayak mobil Bang Randi, boleh segera diajak ke Grand Sehat. Oke. Okay. Buat teman-teman sekalian yang mau segera remap ECU-nya di bengkel Grand Sehat, boleh segera datang. Ditunggu. Terima kasih.